Hey yo, thank you sudah mampir dan jangan lupa subscribe. Oke guys, kembali lagi bersama saya Asher Nigrum, dan di video kali ini saya akan melanjutkan perjalanan Sir Yuko guys. Kemarin kan saya sudah menjalankan sebuah misi, yaitu membuka sebuah gerbang itu guys. Gerbang itu dijaga oleh seorang gatekeeper, dan dia minta tumbal guys, tiga buah otak dari seorang Azazin, yang artinya kita harus bantai dia dulu, lalu kita ambil otaknya, lalu kita kasih ke gatekeeper itu guys. Tapi kita berhasil, kita mendapatkan 3 otak dan kita diizinkan untuk masuk. Ayo, tanpa berlama-lama guys, kita lanjutkan perjuangan Sir Yuko. Oke, kita gas aja ya, lanjutkan. Dan sekarang kita sudah masuk ke dalam map baru, yaitu dalam Munglewood. Kalau nggak salah namanya Munglewood. Kalau diartikan itu artinya hutan Mungel. Serangan tanpa gangguan, kita lanjut ketuk untuk lanjutkan aja ya. Nah, ini guys. Ini dia. Pemburu yang dikalahkan 3. Nah, ini kan hunter bar kita kan penuh ini guys. Itu artinya rupanya guys, kalau hunter bar kita itu penuh, artinya salah satu dari orang-orang yang ada di sini guys, dia sedang mencari kita guys. Berarti dimana kita harus bisa menemukannya? Dia kan sedang mencari kita nih. Itu artinya kesempatan kita dong untuk mengalahkan dia. Nah, kita harus cari dia di battleground. Battleground terdekat. Artinya dia ada di sini guys. Di belakang kita ini. Soalnya di belakang kita ini tepat sekali ada battlegroundnya guys. Kita langsung aja ya. Kita hadapi pemburunya guys. Langsung ada dong. Tuh. Gatekeepernya mana, hilang? Kalau nggak salah di situ ada seorang gatekeeper. Bentuknya itu seperti dokter guys. Nah itu dia. Itu dia guys. Kita hadapi ya, kita siap siaga dulu peralatan kita. Kita ada peluru nggak? Ada, lumayan. Kita ada peluru 7. Kita ada elixir merah, kita pakai ya. Kita pakai elixir merah ya. Wow, sekali ulti loh. Tidak apa-apa, kita punya 11 revive. Tidak apa-apa guys, ulti kita masih, kita masih terpengaruh dalam ulti ya. Wow. Jadi jangan lupa. Sepertinya elixir hijau lebih efektif deh dari elixir manapun. Pokoknya kalau dia berwarna merah langsung aja minggir guys. Minggir. Wow, kena.
eksekusi langsung. Ah, kalah guys. Kita dikasih shuriken. Shuriken apa ini? Kita lanjutkan aja ya. Special reward crate katana of Pasuga Clan. Oh, kita dapat satu katana ini guys. Sepertinya bagus. Kita dapat katana ya. Kita tukar. Nah, ini dia guys. Wow. Damage-nya besar ya kita pakai. Masih yang lama. Shuriken. Kita gunakan untuk melawan bos nanti ya. Wah, aku kan punya pistol tadi, ngapain? Nah, ini. Berarti kita sudah membunuh 4 orang pemburu, guys, yang ada di pohon iman ini. Kita lanjutkan perjalanan kita, guys. Aduh. Masih menyengat. Padahal dia nggak ada ilmu listrik. Wow. Katananya berdarah, cu. Kita lanjutkan perjalanan kita. Gerakan finisher. Aman ya, kiri kanan. Berarti kita menunggu hunter bar kita penuh untuk kesekian kalinya ministry.
Nah, kita checkpoint dulu di sini, guys. Kita istirahat. Dan bersambunglah perjalanan Ryuko